Kemarin juga ada yang beli sampai 135.000. Iya, masya Allah. Jadi berapa? Enggak, dia bawa baskom sendiri. Itu bawa baskom. Iya. Oh, karena udah terbiasa beli sini, tahu rasanya enak gitu kali. Iya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang di Seblak Si Jenong. Nah, Seblak Si Jenong ini ada di Kota Bekasi. Saya ini Seblak Si Jenong. Apa nih, konsepnya prasmanan ya? Iya, jadi Seblak Si Jenong ini adalah seblak prasmanan yang ada di Kota Bekasi dan kita adanya di dalam gang loh teman-teman. Nah, seperti ini konsepnya. Jadi, bisa ambil persatuan, satu-satu, toppingnya ada 40 topping lebih. 40 macam nih ya? Boleh disebutin nggak dari yang... Boleh, ya, boleh. Ya. Oke, di sini langsung aja. Di yang paling ujung sana ada mie instan, ya. Kemudian ada sukro cikur, ada juga kwetiau, ada jamur enoki, ada sawi, ada pok choy, ada kol, telur, kemudian di sebelah sini ada mie kering, ada makaroni, potato, kemudian juga ada aneka kerupuk, kerupuk kemplang, kerupuk tangga, ya, cuanki tahu. Nah yang ini yang keringan, ini adalah cuanki tahu. Kalau yang ini? Kalau yang ini batagor lidah panjang namanya. Batagor lidah panjang. Jadi kalau makan ini lancar ngomong ya. Yang khas di sini enoki jarang ya? Iya, enoki biasanya jarang ya, ada di mana-mana. Dan kita juga di Bekasi itu lumayan susah nyari supplier enoki ya. Oh, jadi untung-untungan. Kita belinya selalu di mall sih kalau enoki. Jadi kualitasnya selalu terjaga gitu. Oke, teh yang frozen nih kayaknya apa nih? Ini. Ya, sebelah sini kita udah pakai freezer box. Nah ya, jadi untuk topping-toppingan baso-basoan di sini itu aman, bebas dari lalat. Tuh, terus selalu fresh dan segar. Jadi maaf nih saya potong. Ini sebelum ada box ini emang gak awet gitu teh. Paling bertahan 2 hari, kalau nggak habis tuh udah asem gitu. Jadi udah basi, kita seringnya kadang kalau nggak habis dibuang gitu. Nah akhirnya kita memutuskan untuk beli freezer box ini. Ini baru ya? Baru. Ini baru semingguan, baru alhamdulillah. Ya betul, omset dan keuntungannya alhamdulillah udah beli freezer box ini. Oke, gitu. Jadi toppingnya boleh disebutin teh? Boleh, ya, boleh. Ujung apa aja nih? Oke, okay. Itu ada cikua, aneka yang sebelah sini nih harganya seribuan semua. Seribuan. Ada cikua, ada kornet, ada sosis, ada baso sapi, baso udang. Yang kedua apa nih? Ini baris kedua, harganya 2000-an. Ini ada udang. Kemudian ada fish roll, ada bola kepiting, ada dimsum juga. Oke, ini berarti yang ketiga apa nih? Ini beda harganya nih. Ini harganya masih sama 2000-an juga. Jadi ini kita 2000-an? Ya, sosis, jadi sosis. Nah, kalau yang sosis besar ini baru 5000. Ini sosis besar 5000, ada crab stick juga yang ini 2000, otak-otak Singapura 2000, tofu sama tahu baso juga 2000. Ini dumpling ayam sama dumpling keju juga 2000. Koin fish sama kembang cumi 2000, kemudian ini odeng juga sama 2000. Odeng 2000, cari di mana lagi di Bekasi nih odeng cuma odeng 2000 beneran. Betul, odeng 2000 satu pikisnya. Odeng 2000 boy. Okay. Pokoknya di sini tuh serba terjangkau, anak-anak kecil pun bisa beli di Seblak Si Jenong. Murah meriah pokoknya ya. Raos ya, raos. Ngenah. Nah, ini mau nanya nih. Oke, oke. Ini topping atau ada harganya nih yang kayak... Oke. Okay. Ya, oke, siap. Aku jelasin lagi ya. Untuk sayuran ini kita semuanya nggak free karena kita ngehargainnya semua topping di sini mulai dari seribuan aja. Coba teh dari sini harga berapa nih? Untuk mie kering itu harganya 2000. Satu ya? Satu per satu pieces ya semuanya ya. Terus untuk makaroni spiral juga sama 2000. Potato 1000. Kemudian ini kerupuk kemplang 1000. Kerupuk tangga 1000. Ini ada kerupuk Rafael juga sama 1000. Oh, Rafael ini ya, 1000 nih. Ini 1000. Ini lagi apa? Paling banyak dicari sekarang kerupuk Viral, Rafael. Ya? Ini cuanki tahu juga sama 1000. Batagor lidah 1000 per satu picisnya sama. Anak SMP kayak gitu. SMP, SMA, SD. Terus juga ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Belum TK ya. Ini dia juga suka makan seblak sama. Ayo. Ini alumni ramenya dari jam berapa nih biasanya? Jam makan siang, setelah asar, setelah maghrib, pokoknya jam makan malam gitu. Setiap hari kita ganti dan setiap hari kita habis gitu. Ini pakai minyak. Minyaknya bukan minyak curah ya, kita pakai tropical. Bukan kaleng-kaleng gitu. Ini bumbunya, ini kencur, ini bawang putih. Oke, lengkap ya. Heeh.
Ini nunggu proses masaknya kira-kira nunggu matang dulu. 1 2 4 6 9 11 12 13 15 18 19 20 21 22.000 totalnya. Ya, ini udah kenyang. Berapa, ya? Ada level ini dia pesan untuk levelnya level 5. Level 5. Heeh. Uh-uh. Ini langsung dimasak. Langsung ya? Dimasak ya. Oke. Iya, sini. Nah, langsung sama chef-nya. Bumbu nih ya, ini bawang putih. Bawang putih. Ini kita lihat proses masak seblak. Seblak si jenong. Seblak si jenong. Ini minyak, bawang putih, bawang putih. Bawangi ke rumah tetangga. Tetangga. Tetangganya main ke sini. Iya. Ini apa nih? Ini racikan sendiri juga nih. Iya, blender atau ulek? Ini blender. Blender. Ini ulek gempar, Bang. Oke. Nah, kita tunggu terus. Iya, lu. Oke, ya. Oke. Jadi ini masak untuk satu porsi. Satu porsi. Ini kita sendiri masaknya enggak apa-apa nih ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini dengan Bapak siapa boleh Pak? Ikhwan. Pak Ikhwan. Ya. Untuk seblak cijenong kira-kira udah berjalan berapa lama Pak? Kalau seblak cijenong kita dari 2013 sudah mulai. Lama ya? Iya. Kalau dulu kan masih paketan. Di sekolah SD. Oh gitu. Ya. Kira-kira Pak Ikhwan sebelum jualan seblak kegiatannya apa nih boleh tahu? Kegiatannya anggur. Oh gitu. Jadi emang fokus di usaha nih. Iya, di usaha. Ini telur emang satu porsi kasih telur atau ya, harga request? Gimana yang request? Gimana yang ngambil? Ini kan telur juga harganya 3.000 telurnya. Oh, per telur 3.000. Ya. Berarti tadi misalkan 22.000 ditambah telur jadi 25. Enggak, 23 itu udah sama apa? Udah sama telur semuanya. Udah sama telur. Iya. Oke, lanjut Pak Iwan. Ini telurnya ada orang tarik, ada yang orang tarik, ada yang di yang ceplok boleh ceplok. Ya, ceplok biasanya. Oh, bisa. Macam-macam ada yang mau diceplok, ada yang orang tarik. Ini rata-rata biasanya kalau di sini orang tarik. Orang tarik ya. Secukupnya atau gimana? Kita nanti lihat gimana porsi toppingnya. Oh, kalau kurang tuang lagi. Iya, kalau toppingnya banyak kita kuahnya agak banyak. Tapi kadang juga orang ada yang apa gimana, ada yang pakai kuah, ada yang nyemek. Kuah, kuahnya banyakin gitu ya. Iya. Boleh tuh. Boleh. Kuahnya yang banjir boleh ya? Boleh. Bisa menunggu ini kita masukin yang apa? Roni, kerupuk itu yang keras-keras aja nah. Topping keras-keras dulu ya. Iya. Kira-kira Pak Iwan perlu berapa menit nih masak seblak dari masuk sampai jadi itu? Paling 5 menitan lebih lah. Cepet ya? Lebih. 5 menit doang ya. Kalau jadi ada kerupuk, kalau nggak ada kerupuk tuh lebih cepat. Kalau nggak ada kerupuk. Karena yang paling lama tuh di kerupuknya. Oh iya, biar ini ya dia. Ya lembek. Lunak ya, lembek ya. Tapi pembeli rela nunggu nih ya? Iya. Masya Allah. Kalau seblak sih harus sabar nunggu. Biar matangnya maksimal. Iya. Ini bumbu-bumbu udah kelar nih berarti ya bumbunya ya? Udah, kalau bumbu itu udah ya. Nanti tinggal garam dan penyedap. Oke. Sama cabai. Lagi motong apa nih Pak? Ini baso. Baso. Kira-kira keunikannya seblak si jenong gimana nih Pak? Dari ini dari kalau yang dari ini rasanya yang beda ya? Oh rasanya mantap. Rasanya ya? Beda nih. Okay. Dari seblak-seblak yang lain. Oh ya? Mantap deh. Keunikan ini. Kalau mau kesini ini di daerah apa namanya nih Pak Iwan ini kalau mau kesini coba ini? Sini di Perumahan Alinda 2 di Bekasi Utara, Kali Abang Tengah. Itu cekernya udah dibumbuin ya Pak ya? Cekernya udah kita bumbuin pakai bumbu kuning, jadi biar apa gitu? Kebanyakan utang gitu ya Pak ya? Ini 5 plus yang 5 lebih dia. Ini apa nih Pak nih? Nah ini ada garam. Oke. Okay. Ini penyedap ya. Ya. Nah ini bumbu ininya apa? Kayak masako atau apa gitu, Pak Iko.
Takarannya berapa nih? Ini apa nih, garam dulu? Ini garam dulu. Oke, ini garam secukupnya juga nih. Secukupnya. Oh, satu sendok teh. Enggak sih, seujung aja sedikit aja. Ya. Ya, piling aja, pakai piling ya. Ke piling. Nah, apa? Nah, gula. Iya. Nah, ini apa nih? Ini pakai masako ini. Masako. Oh, pakai masako. Pake penyedap ya. Penyedap. Ini kan ordernya goreng, kalau goreng yeah. Ya nggak pakai gula. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa, Pak Iwan? Ini buka dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Wow, tunggu ya. Setiap hari buka atau gimana? Setiap hari buka. Oh gitu, non-stop tanpa tutup ya? Tutup sih. Kalau ada acara-acara, ya, tanggal merah, biasanya kita libur. Oh, iya. Kita ngikutin ini, ngikutin PNS. Ini dulunya koki atau gimana nih, pintar buat masak kayak ini? Enggak, dulunya emang seneng aja masak. Oh, seneng masak. Ini ada jeruk limonnya. Oh, pakai jeruk limau. Iya, jeruk limonnya free kalau di sini. Oh, free. Hmm. Banyak-banyak juga ntar enggak ini apa ya? Apa ada yang pernah ini banyak jeruknya? Ada, kayak ini kan dua, ada yang tiga gitu. Ada biar yang... kenapa sih, Pak, dikasih jeruk itu? Biar lebih sedap sih, wangi enak, segar. Ada asam-asamnya. Ya. Ada asam-asamnya. Berarti asam-asam itu dari situ ya, Pak ya? Iya. Harus koreksi rasa dulu ya. Iya, dikit-dikit dulu nih rasanya. Ya, tester dulu nih, guys, biar pas. Gimana, oke, Pak? Udah. Oke, mantap. Oke, mantap ya. Hmm. Ya. Ini udah matang atau belum nih? Jadi belum. Sedikit lagi nih, kalorinya sedikit lagi. Kemudian dia minta agak asin ya. Agak asin dia bilang. Ini kira-kira yang beli ke sini buat makan di sini apa dibungkus kebanyakan tuh? Kalau banyakan sih ya, di sini juga banyak yang makan, banyak. Hampir seimbang lah. Oh, seimbang. Seimbang ya. Tapi kalau yang orang-orang dekat sini rata-rata biasanya dibungkus. Nah, dibungkus. Ya. Ini udah matang, kita angkat. Oke, ya? Okay, diangkat. Kalau ini dia dibungkus atau makan sini, Pak? Ini dibungkus. Oh, dibungkus. Sininya tulisannya dibungkus, loh. Oh, ya, oh iya, dibungkus. Ini ada pilihannya. Iya. Wah, ini bisa buat 3 porsi ini, mah, ya, Pak? Iya. Banyak banget. Se-RT, Pak, ya? Kemarin juga ada yang beli sampai 135.000. Iya, Masya Allah. Jadi berapa itu, Pak? Enggak, dia bawa baskom sendiri. Itu bawa baskom? Iya. Oh. Karena udah terbiasa beli sini, tahu rasanya enak gitu. Iya. Nih, tuh. Jadi. Jadi. Oke.